Gimana kita? Lupa lagi. Lah ini kami nonton di luar TV. Itu dalam TV. Ya, ulangi lagi. Cut. 1 2 3. Bakar. Bagaimana pengalamannya? Sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Kita kembali ke zaman Rasulullah. Di mana teknologi tidak ada. Lalu pendapatnya gimana? Sangat bagus. Ini mau aku tadi, Pak. Perbandingan dengan masa sekarang, apa pendapatnya? Gimana susahnya zaman Rasulullah tidak ada komunikasi, tidak ada alat transportasi yang modern, seperti apa gambarannya? Mungkin itu Bapak yang lebih bagus menjawab. Kira-kira menurut Bapak bagaimana? Di zaman itu sepertinya kita cukup kesulitan ya untuk komunikasi, berkomunikasi maupun untuk melakukan perjalanan jauh, di mana hanya mengandalkan sebuah kendaraan yang bernama unta. Yang berpenggerak satu tenaga kuda dengan kecepatan maksimal 6 km per jam. Itulah unta. Berbeda dengan sekarang, sekarang kita banyak menggunakan mobil-mobil. Kereta, ada kereta dengan kecepatan lebih dari 300 km per jam maksimal. Sudah, terima kasih untuk wawancaranya hari ini. Dan kita menutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.